Viral, bapak penjual cincau fasih berdialog pakai bahasa Inggris. Warganet malah curiga. Intel. Menyaksikan keramahan seorang pedagang dengan pembeli sebenarnya bukan hal yang aneh. Namun, percakapan tersebut membuat publik takjub karena si pedagang yang fasih menggunakan bahasa Inggris. Dilihat suara Jabar ID di video unggahan akun Instagram Undercover ID, terlihat seorang siswa yang tengah bercakap-cakap dengan penjual es cincau. Namun bukan memakai bahasa Indonesia, keduanya malah berdialog dengan bahasa Inggris. Pedagang itu bahkan memancing siswa di dalam mobil tersebut untuk terus berdialog memakai bahasa Inggris dengannya. Mulai dari membicarakan pelajarannya di sekolah sampai hobi siswa tersebut. Bapak-bapak itu pun terlihat sangat reaktif dan ekspresif kala menanggapi cerita siswa pembeli cincau tersebut. Bahkan, ia mampu mengimbangi pembicaraannya, termasuk dengan mengenal sosok pemusik saksofon handal Kenny G. In Indonesia, maybe. I don't think so, but I want to study in University of Indonesia. Besides your like subject or lesson of subject, maybe what your hobby? Music maybe? Basically, I very like music, especially the instrument of saxophone. Wow, Kennedy ya? Tentu saja video ini langsung mendapat perhatian dari banyak pihak. Warganet beramai-ramai memberikan pujian untuk kepiawaian bapak itu dalam menggunakan bahasa Inggris, termasuk mengapresiasi dengan celetukan-celetukan kocak.